Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau nama saya bukan nama Islam, bagaimana cara merubahnya? Menurut namanya tidak nama Islam. Ya, tidak ada itu Islamnya gitu. Tapi bagus, bagus kan? Namanya siapa, ibu siapa? Nama saya gitu ya. Eh? Nama saya sendiri bukan nama, enggak ada, tidak ada nama, misalnya namanya Siti siapa gitu, nama ada Islamnya nama gitu. Dan bagaimana cara merubahnya? Sedangkan kalau ya, kan baik. Tidak, ya. Baik, paham. Jadi nama itu ada martabat. Nama bagus tidak cukup. Nama jelek jelas tidak baik. Hah? Namanya Jotosan. Tidak enak. Apalagi nama tidak baik. Kalau beri nama, nama baik pun, nama baik sudah baik. Tapi belum cukup. Yang paling tinggi pangkatnya adalah nama baik. Karena nama secara makna baik. Dan nama ini pernah dimiliki oleh orang baik. Dan Anda pun sambung hati dengan orang baik tersebut. Itu nama yang paling bagus. Misalnya Anda berikan nama Salman. Nama bagus. Karena Anda ingat Salman Al-Farisi, orang cerdas di dalam peperangan Perang Khandaq. Dicintai oleh Nabi. Anda beri nama dengan Khadijah. Namanya baik. Dimiliki orang yang baik, maka sambung begini. Tapi kalaupun ada nama baik tapi dimiliki oleh orang enggak baik, apalagi misalnya orang yang tidak sholat, misalnya nama Salman misalnya, nama atau nama siapa saja, tapi nama itu dimiliki oleh orang yang tidak baik misalnya, tapi yang Anda ingat dia, maka berarti niat Anda pengen kayak dia, Anda kagum dengan ketidakbaikan. Mohon maaf, artis tidak jelek semuanya, ada artis ahli surga. Tapi di saat Anda beri nama, karena nama itu dimiliki seorang artis dan artis itu tidak ahli sholat, berarti niat Anda sudah jelek. Pasti kebanggaan Anda berlebihan dengan dia. Berarti Anda punya niat, semoga anakku jadi kayak dia. Makanya mulai kecil sudah mulai goyang pinggul. Karena salah memberikan nama. Tapi kalau nama artis yang soleh misalnya, karena kesolehannya bukan karena keartisannya. Maka benar, jadi nama baik belum, nama baik sudah baik tapi harus kita tingkatkan. Siapa yang memiliki nama tersebut? Tapi secara umum, kalau nama itu secara makna sudah baik dan tidak ada hubungan dengan si A, si B, si C, nama secara lafad baik, biarpun pakai bahasa apa saja juga baik. Nama baik. Ada nama Jawa banyak, kalau nama Jawa yang artinya secara makna baik, misalnya ya, apa ya? Apa nama Jawa nanti takut? Baik. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Selamat itu orang paling sukses itu. Nah, selamat itu paling sukses di mana-mana itu bisa. Sampai ke bulan pun itu dengan selamat. Itu. Siapa itu? Yang ke bulan itu? Armstrong itu mendarat di bulan dengan selamat itu. Selamat enggak? Selamat nama bagus. Apa? Pokoknya nama-nama Jawa boleh, enggak ada masalah ibu, enggak ada masalah. Nama Jawa kalau sudah bagus enggak ada masalah. Tokoh-tokoh Jawa banyak kok, bukan harus nama Arab. Yang penting maknanya benar. Yang jelas Nabi pernah melihat orang punya nama jelek. Namanya pahit diganti yang manis, gitu loh. Jangan diberi nama yang jelek, jadi nama Jawa juga enggak apa-apa. Apalagi sudah, kalau pengen merubah ya Nabi dianjurkan ingin yang lebih baik, itu boleh-boleh saja. Cuman yang perlu kami hadirkan adalah kaidah memberi nama. Jadi kaidah memberi nama yang pertama adalah artinya baik, kemudian yang kedua adalah sambung dengan siapakah nama itu. Itulah niat di dalam hati ibu yang beri nama anak-anaknya. Kalau ibu ingin beri nama, ya terus seperti itu. Mungkin kalau Anda seorang yang soleh dekat kepada Allah, punya anak dikasih nama Fir'aun. Fir, panggil aja bagus. Fir, siapa nak? Fir'aun, lah enggak mungkin. Enggak mungkin, biarpun Fir'aun ada. Ya, faham ya. Semoga Allah menjaga, jadi enggak usah minder yang namanya Jawa. Nama Cina, enggak apa-apa. Tapi memang maknanya baik. Bukan nama dewa-dewi, bukan nama Tuhan-Tuhan palsu, bukan. Baik.
Cukup insyaAllah.